Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan di pembelajaran yang keenam, masih di tema 2, subtema 2, yaitu tentang mengkampanyekan isi poster. Setelah kalian membaca LKS, tentunya kalian sudah memahaminya. Nah, kemudian kita lanjutkan di video berikut ini tentang mengkampanyekan isi poster. Poster itu dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitar atau disebut sebagai kampanye. Nah, cara mengkampanyekan isi poster itu yang pertama adalah pahamilah isi poster dengan baik. Kemudian yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Nah, jadi ketika kalian ingin mengampanyekan isi poster kepada orang sekitar, itu dipastikan isi poster yang kalian kampanyekan itu baik, kemudian jelas dan efektif, kemudian sampaikanlah dengan bahasa yang baik dan santun, serta jelas untuk diterima. Nah, berikutnya, tentang kerjasama di dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Pada intinya adalah setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban.